Jangan diusik jerung yang berenang silap hari bulan digigit pula. Tak pasal-pasal Shark Shamsul Yusof mengganas. Walau bagaimanapun, kedudukan segala dakwaan yang memburu Shamsul Yusof masih agak samar. Kita akan tanya Shamsul Yusof sendiri, tetapi sebelum itu kita saksikan laporan kontroversi awal yang tercetus antara Shamsul Yusof dan pihak media yang telah pun selesai. Dengan anak sakit, dengan masalah rumah tangga, pinjam nak keluar, mak ayah aku pressure hari duduk orang call. Satu Malaysia lah kan. Looking for Shamsul Yusof. Saya akan bersuara tapi belum sampai masanya. Bukan sebab saya marah kenapa media keluar. Sebelum ni saya tak ada pun marah. Saya faham you guys doing your job. Tapi sometimes tajuk penulisan sekalipun ada yang cross the line. Mana ada news kau menyorok kat mana, apa yang kau takut. Tapi tak apa, benda dah cool down. Kita kadang kena reflect diri balik. Walaupun saya tak nak komen ke apa, at least saya beritahu dia something. Bila saya silent terus, membuatkan reporter pun maybe tertekan dengan kehendak netizen. Saya cuma bersyukur datang dapat berbincang dan masing-masing menyedari kesilapan masing-masing. Saya mengaku headingnya agak sensasi lah. Menyorok maksudnya tu tidak muncul. Kita menggunakan ayat yang berbentuk metafora. Setiap orang tu berhak untuk rasa marah pada setiap apa yang dilaporkan. Saya terima benda tu. Tapi kalau dikatakan niat kita untuk menjatuhkan Shamsul tu tak betul, kerana kita turut hadir memberi publicity kepada filem hasil daripada tangan beliau sendiri. Kedatangan Shamsul ni satu benda yang baik. Saya sendiri pun berhasrat untuk menyelesaikan masalah ni. Saya tak nak berpanjangan. Saya dah berbincang dengan Shamsul. Saya setujulah untuk memenuhi permintaan dia bagi memastikan yang berlaku ni dapat diselesaikan saya dengan cara baik. Alhamdulillah. Itu antara saya dengan media, tapi antara saya dengan anda di rumah penonton yang mana Shamsul Yusof ni. Oh, engkau bila engkau ni bukan main. Bila hal rumah tangga engkau, engkau hilang. Saya hilang tu bersebab Shamsul tak lari daripada media. Bukan soal takut. Takut apa? I need time. Bukan saya kata saya perlukan masa untuk penonton faham. Tak faham pun tak apalah. Hidup ni bukan filem. I wish aku boleh write hidup aku. Allah adil lah. Siapa yang nak kahwin untuk cerai? Takkanlah you nak bercerai. Saya tak boleh cerita terlalu peribadi. Orang kata fikirkan tentang anak isteri. If life is that simple, everybody takkan lalui this. Kerjaya saya alhamdulillah looks perfect, tapi marriage saya tak perfect. Tak ada benda nak malu kat sini sebab this is manusia punya masalah. Itu yang buat sakit kepalanya. Yang orang luar pun sakit kepala juga, ingatkan Shamsul dah kahwin ataupun bakal berkahwin dengan khabar angin lah. Yang mana datang benda ni? Saya memilih untuk tak nak mengaibkan siapa-siapa isteri saya. Saya rasa tak adil. Bukan pada saya tapi pada artis lain. Menggunakan kaedah katanya, dengarnya, ni nak kahwin dua lah. Aku jadi macam senang je kerja wang. Saya pilih untuk menyelesaikan cara macam ni. Bukan tahu tak isteri saya ni penat lah. Aku tak suka buat wayang kat luar wayang. Tak nak dengar khabar angin dah. Dah kahwin ke belum sebenarnya dengan... Masya Allah. Bukan tu saja. Aku dengar aku nak kahwin dua, kahwin tiga. Tak tahulah benda ni datang dari mana. Kadang-kadang benda ni rasa macam tak adil. Sumber mengatakan, sumber mana kau jumpa ni? Khabar angin, angin mana lalu bawa berita-berita yang saya pun terkejut. Tak, saya tak kahwin lagi satu. Saya tak ada. Aku tak kahwin. Nak aku kahwin? Ingat main masak-masak ke? Jom kahwin. Yeah, no. Aku banyak benda lagi nak fikir. Masalah pun tak selesai. Tolong bagi ruang. Video ugutan yang ada sebagainya supaya you boleh kahwin lah apa benda semua, betul ke? Aku pun nak tengok on camera aku punya macam mana. Tak ada lah, come on. Tak, aku tak tahu. Tak ada video ke video what? Speechless lah. Saya aware because of masalah hidup saya lah. Netizen boleh kata, eh lah pasal kau lah, family kau pening kepala. No, some media sometimes don't cross the line. Siang malam keep calling mak saya. Mak saya tu tak tahu apa-apa. Tanya pasal dah kahwin lagi satu video. Mak saya pun, ha kahwin apa ni? Video apa ni? Mak saya just react. Saya ni macam, ha? Apa video apa ni pula? Hari ni video? Semalam apa kahwin? Besok apa pula? Macam tak boleh kawal. Hari-hari satu-satu seronok pula. Nonsense lah. Kalau saya rasa saya tak strong. Semua pihak lah, bukan saya seorang. Benda ni memang akan menghancurkan banyak pihak. Saya pun akan down to the ground, stress, bunuh diri kot. Tapi alhamdulillah saya masih cukup strong untuk melalui fasa ni. Saya sedang menyelesaikan masalah yang besar. Masalah ni saya kena selesaikan lah. Akan sampai masanya. Saya anggap ni as ujian lah.